Iya, oke kawan, tetap semangat dan salam Trici. Dan sekarang rombongan sedang menuju ke makamnya Mbah Seroji, makamnya Mbah Wateni. Oke, kita lihat di kanan kiri ini indah sekali, ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada mauni, ada barongan, sumber oksigen ini. Jadi kita sedang membangun kebersamaan, kita sedang membangun cinta kasih, membangun rasa agar kita semakin akrab lahir batin, agar semakin sehat, karena otomatis hormon oksitosin akan muncul atau hormon kasih sayang. Jadi di dalam otak kita ini ada yang namanya kelenjar pituitari di hipotalamus, itu akan memuncratkan hormon oksitosin ketika kita menjalin kebersamaan dengan siapa saja, termasuk yang paling bagus adalah membangun kebersamaan dengan keluarga. Oke. Nong 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 nong. Kayaknya Mbak Lita nelpon. Masa? Oh iya. Tadi malam gitu. Mbah. Monggo Mbah Soim. Ajeng ngeten nggone mbae. Mbah Seroji, Mbah Wateni. Monggo Mbah. Anu ya, kebune ya. Iya. Nggih, olahraga sehat. Mbah Soim ini teman akrabnya Bapak. Beliau sedang berolahraga, membersihkan rumput dan menanam kacang lanjaran, menanam jagung, menanam kacang brol, wis pokoknya nanam-nanam dan nanam lah. Wah, ini jalure jalan tembus sih, jalan tol. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara di dalam kebersamaan. Oke, jadi di sini masih ada hutan di tengah desa Badas. Masih ada hutan ini. Hutan bambu. Ya, di sini kalau dibikin angkringan enak. Iya. Punya siapa ya? Pak Kaji Dolah. Itu Mbah Dolah itu loh, iya, dulurane iya. Mbah Yaisan. Iya. Mm-mm. Dibiarkan asli gini ya. Heeh. Sumber oksigen. Iya. Apa sebabnya beliau tidak mau mengelola ini? Ya itu mungkin ya, itu dijadikan hutan lindung sumber oksigen. Anak-anak beliau berapa yang Kaji, Pak Kaji Budin, Pak Obet, Mas Pak Kaji Dola yang itu Badas itu. Badas Etan Dalan. Yang anaknya dari lurah dulu Mas, Pak Obet. Yang dulu punya kuda ya Mas? Iya, benar. Nah, itu Pak. Tanahnya masih. Iya ini. Masih meteger bahasanya. Iya. Masih asri. Iya. Sepanjangan ini ya. Berarti enggak dikelola oleh karena mungkin masih banyak yang lain masih gitu. Iya. Iyalah. Kalau orang-orang dulu itu kan tanahnya luas-luas. Lah Mbah Seroji dulu sampai ngene Pak Kaji Dakelan. Yo sing ndek lor iko. Iku kok Mbah Seroji ku. Tapi
ombo. Heeh. Iki nurun nang ngene anak putune tanah ombo-ombo. Kayak yang di Batu Licin lho, sapa sih yang tanah ombo-ombo itu? Iya. Nah, ini jalan pintas menuju makam. Sungai. Deneneng, deneneng. Jadi membangun kebersamaan, membangun cinta kasih, memupuk rasa agar semakin kuat, semakin akrab, sehingga hormon oksitosin, hormon kasih sayang akan berproduksi besar-besaran, sehingga membuat secara disis, secara organ akan semakin sehat. Itulah kenapa orang yang selalu ingin membangun kebersamaan itu akan sehat lahir batin. Oh, nong 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 nong. Ini dia si Arfan. Sedang apa, Man? Oh, sedang lihat ikan. Mana ikannya? Oh, itu nah, oh ya, ikan gadul. Oh iya. Oke, kita masuk makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, tetap semangat dan salam Triji. Guyub, kobios dan gembira.